Assalamualaikum, yuk masak dan jualan bareng saya, Cui Seto. Kali ini aku mau bikin sambal kecap yang enak banget. Ini bisa dijadikan cocolan, apa aja bisa tahu goreng, bisa kerupuk, bisa ayam goreng juga. Dan kali ini aku bakalan bagi dua resep sekaligus. Yuk, langsung aja. Yang pertama kita bikin sambal kecap yang semuanya dihaluskan, ya. Bahannya gampang banget, cuma ada bawang putih, cabai rawit hijau, dan ada bawang merah goreng. Untuk cabai rawitnya, sesuaikan dengan selera, mau pedas atau enggak nah kemudian bawang putih sama cabe ini digoreng sebentar aja nggak sampai satu menit ini aku gorengnya yang penting e, cabenya udah agak layu langsung matikan apinya karena nanti kalau lebih lama lagi dia bakalan meletus meletus nah ini langsung aja diangkat kemudian ini nanti langsung kita haluskan Dihaluskannya boleh pakai blender kayak gini, pakai chopper atau diulek juga boleh. Yang penting semuanya dihaluskan, kemudian ini ada bawang merah goreng juga dihaluskan. Lalu yang paling penting yaitu kecap manis, kalian pakai kecap manis apa aja terserah, kemudian di blender sampai halus. Nah, ini hasilnya langsung aja kita tuang ke dalam mangkok. Ini tuh kalau kalian simpan di kulkas itu tahan lama banget, seminggu pun masih oke okay aja. Nah terakhir kemudian tambahkan jeruk nipis boleh, jeruk lemon boleh, atau lemon cuy atau jeruk sambal yang kecil-kecil itu juga boleh. Sesuaikan apa yang ada di dapur aja. Nah ini sebenarnya kalau kalian mau ditambahkan saat tadi di blender boleh juga. Tapi aku lupa tadi waktu di blender jadi aku tambahkan terakhir, kemudian ini nanti diaduk, udah jadi nggak usah pakai garam, penyedap atau yang lain-lain, gini aja tuh sudah enak banget kalian cobain. Ini ya, kalau kalian punya simpenan sambal kayak gini terus kalian bikin ayam goreng, atau misalkan cuma tahu goreng aja kalian col-col tuh enak banget cobain. Atau misalkan kalian mau bikin ayam kecap. Jadi ayamnya itu digoreng setengah matang dulu, kemudian direbus dengan sambal kecap ini, tambahkan air direbus sampai airnya habis. Ditambahkan kaldu bubuk, udah itu juga enak banget kalian cobain deh. Nah, ini udah selesai, langsung aja kita aduk. Nah, setelah jeruk nipis masuk, aduk rata. Udah jadi. Ini tuh rasanya enak banget jadi manis. Gurihnya tuh sudah dari kecapnya itu, kemudian wangi dari e, bawang merah goreng tadi terus sedep dari bawang putih terus ada pedesnya enak banget kalian cobain deh kalau nggak mau terlalu banyak kalian cobain sedikit dulu ini rasanya enak banget dimakan sama telur ceplok cocolan apa aja deh pokoknya ini aku cocol pakai kerupuk ayo kalian yang pecinta kerupuk dicocol pakai sambal kecap pasti ngiler banget lalu dicocol pakai tahu juga mantep banget Oke, langsung kita ke sambal yang kedua. Ini bahannya mentah semua, jadi lebih gampang lagi tinggal potong-potong aja. Ada tomat dipotong dadu kecil-kecil kayak gini. Jumlahnya sesuaikan selera. Ini aku pakai 3 buah tomat ukuran kecil. Lalu ada 5 butir bawang merah diiris tipis kayak gini. Kemudian ada cabai rawit sesuaikan selera. Ini aku pakai tuh kira-kira 10 sampai 15 buah aja. Kalau kalian mau lebih pedas silahkan tambahin sesuai selera. Nah, kemudian ada yang paling bikin aromanya tuh nendang banget yaitu kemangi. Ini aku pakai satu ikat kecil dipotong-potong. Tolong kalau kalian bikin ini jangan di-skip kemanginya ya. Ini tuh bikin aromanya wangi banget dan ini bikin sambal kecapnya tuh beda banget. Terus sambal kecap yang ini cocok banget dibuat teman makan kayak ikan bakar, ayam bakar, pokoknya makanan seafood gitu ini cocok banget. Nah, kemudian ini ada jeruk nipis dua buah di iris bagian pinggirnya kayak gini nanti kita peras nah sebenarnya kalian boleh aja pakai lemon pakai jeruk nipis cuman kalau misalkan di rumah kalian itu atau di daerah kalian ada jeruk lemon cuy lebih baik pakai itu karena itu aromanya rasanya nanti bakalan lebih khas lagi dan rasanya itu seger banget ini karena kebetulan di stok kulkasku itu Aku punya jeruk nipis banyak banget, jadi aku habisin itu aja dulu. Nah, ini diperas kayak gini, semuanya disatukan. Lalu tambahkan gula, garam. Kalau kalian mau, boleh tambahkan micin atau kaldu bubuk dan yang pasti tambahkan kecap. Ini kecapnya tuh dikira-kira pokoknya yang penting semua bahan ini terendam sama kecap jadi nanti waktu dicocol tuh enak banget. Beneran deh kalian yang selama ini bikin sambal kecap atau pecinta sambal kecap wajib cobain sambal kecap yang satu ini dan yang tadi juga. Kalau yang tadi itu cocok buat stok, kalau yang ini tuh cocok dimakan langsung habis ini kalau kalian apalagi kalau yang punya warung warung yang bakar-bakaran kayak gitu cobain bikin sambal ini enak banget nah ini udah jadi ini aromanya wangi banget rasanya gurih manis asem seger dan ini ku pakai ayam goreng uh mantep banget gimana bisa kan semoga ini jadi inspirasi buat ide menu kalian buat jualan silahkan yuk hasilkan uang dari masakanmu makasih udah nonton assalamualaikum